Angka tarekah bikin ngehangket ke prak-prakan vaksinasi COVID-19, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung ngokolakeun prak-prakan inovasi vaksin door-to-door anu ngajug-jug ka imah masyarakat di Siklukna atawa di Mumunggang Gunung. Karereanan eta warga teh tacan di vaksin COVID-19 lantaran tempat vaksina kawilang nenggang ti imah warga. Lalampahan jauh ngagunakeun motor sarta mobil, petugas kepolisian, TNI sarta petugas kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung nyusur-nyusur jalan di Desa Mekarlaksana Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung. Di eta desa, petugas ngajug-jug ka imah warga nu tacan di vaksin COVID-19 sangkan bisa langsung disuntik vaksin di eta tempat. Satu tas petugas nyorang screening di mobil kesehatan, eta warga antukna disuntik vaksin COVID-19. Jeung Kapolsek Cikancung Ibtu Carsono, warga di desa rea anu tacan divaksin lantaran sapopoena sibuk tatanen sarta lokasi vaksinasi anu kawilang nenggang ti imah warga. Kukituna pihakna ngajug-jug langsung ka imah warga keur masrahkeun vaksin di eta lokasi. Samemeh prak-prakan vaksinasi di Paju, pamarentah Kecamatan Cikancung ngadata desa mana wae anu tacan nampa program vaksinasi. Baik, hari ini kami jajaran Forkopimcam Kecamatan Cikancung melakukan satu inovasi dengan vaksinasi secara door to door. Artinya kita menyasar ke tempat-tempat yang memang belum tersentuh oleh teman-teman nakes maupun kita dari Babin Kamtibmas, dari Babinsa maupun dari teman-teman pihak kecamatan. Tentunya dengan kita sasar ke lokasi-lokasi yang belum tersentuh di daerah pegunungan yang memang masyarakatnya masih bekerja di kebun. Di Namprona, eta prak-prakan vaksinasi ka imah masyarakat di Siklukna Turta Mumunggang Gunung teh dipiharep mampu ngahontal target vaksinasi 80% di akhir tahun 2021. Rezitia Prasaja, Bandung TV.